Amma ba'da subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana inna ka'antan alim hakim La hula la illa billahi la adim al-aziz al-hakim. Jadi ini tadi hadis nomor 59 sampai 68 ya. ya berkaitan dengan jihad bisa bililah dan berjuang di jalan Allah. Jadi ada yang mengingatkan mengenai niat ya niatnya untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah itu maksudnya bagaimana? Ya perintah Allah. Perintah Allah itu bagaimana? Ta? Ya selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, di dunia itu wujudnya apa? Ta? Ya kemanusiaan, keadilan, dan lain-lain. Supaya selamat di akhirat. Wujudnya apa? Ritualnya bisa rukun Islam, dan lain-lain itu. -lain, Kemudian yang perlu digarisbawahi <coughs> malah jadi ingat ini. Nah itu loh komentarnya si Semua. Uh, Nafis, eh, Nafis, Nafis bin Raja ogleng hmm. <laughs> itu menarik itu ya. Jadi salah satu etika majelis maulid yaitu yang datang yang hadir itu harus tidak membawa HP atau mematikan HP itu loh atau memainkan HP, tapi HP itu dimatikan di apa? Atau malah tidak membawa atau di titip gitu, gitu. Ini kan sekarang banyak ini. Gitu. Masjid, -masjid, -masjid, Masjid itu yang datang main HP, ya gitu. toh. Terus kadang-kadang yang enggak HP-nya enggak dimainkan tapi ngerekam pakai HP. Itu kan sudah ada yang ngerekam, gitu. Nah itu termasuk mengganggu, termasuk itu suul adab sebenarnya. Anu apa? bermain HP ketika masih Maulid itu kan soal adab kalau kita ngobrol-ngobrol aja dengan orang yang kita hormati sambil main HP itu aja nggak sopan. Nah masih Maulid itu kan ngobrol dengan Rasulullah masuk main HP. Ya. Nah. ini kita anu karena ada ada putri raja yang sudah membuat status, ya tak? Maka perlu diperhatikan itu ini supaya majelis maulid kita itu anu tertib gitu loh. Jadi kita itu kan sebenarnya tidak membutuhkan banyak jamaah. Mau banyak mau sedikit itu terserah Allah terserah Rasulullah. Tapi kita itu berusaha untuk membuat majelis kita itu tertib. Nah itu tah nah godaan yang paling besar untuk zaman sekarang itu adalah HP dan ngobrol. Nah itu jadi kalau cuma mau cari jamaah banyak udah ditanya sedikit itu, entah di apa pintu masuk itu bikin lubang masuki sampah ambil dari pasar dan nanti yang datang banyak. Tapi itu yang datang sampah semua masakan itu kita kan tidak mau kayak begitu. Nah karena itu terutama kalau ahad paing, biasanya kan yang karena yang komplain itu perempuan berarti yang bikin masalah perempuan ini, entah yang komplain itu ogleng atau sang raja atau, itu berarti laki-laki berarti ini ada masalah di jamaah perempuan atau, berkaitan dengan HP nomor satu. Nah ini, ini tolong kalau kita bawa pas ahad paling itu bawa istri atau bawa teman atau bawa anak yang perempuan itu diingatkan selama majelis maulid masuk pondok sampai acara selesai HP dimatikan atau nggak usah bawa HP tinggal di rumah itu harus diingatkan nanti sampai di sini HP sudah dimatikan belum udah jangan main HP ya harus diingatkan begitu oh dikit gitu, gitu aja kadang-kadang masih lupa ya perempuan kan suka lupa ya gitu. apalagi laki-laki gitu jadi itu ya diingatkan misalnya Pak Ogleng bawa istri bawa teman yang mau dijadikan istri misalnya ya mungkin ya itu diberitahu nanti selama majelis maulid HP dimatikan karena itu suul adab menyalakan HP di majelis maulid menggunakan HP di majelis maulid itu suul adab nggak ada wali yang main HP sambil majelis maulid itu nggak nah, ada itu nah gitu kita kondisikan seperti itu diingatkan atau malah kalau ya itu kita itu kamu mau ikut majelis maulid misalnya Mas Nawan apa ya Temen teman-temannya apa kayaknya yang apa tetangga-tetangga yang perempuan yang pengen ikut majlis maulid kamu ikut majlis maulid boleh tapi syaratnya ini gitu loh kamu nanti di sana HP mu harus dimatikan nggak boleh nyalakan HP itu harus tegas begitu hmm, kalau begitu nggak aku nggak mau ikut ya nggak usah ikut kita itu nggak butuh orang-orang seperti itu ini gitu loh sekali lagi kita itu nggak butuh orang-orang yang sesukanya sendiri lah gitu? Oh, itu dulu wasiatnya Habib Anis itu pokoknya ada yang hadroh karena saya seneng lagu-lagu. Udah berarti hadroh itu cuma dua orang aja ya cukup. Bertiga aku sebenarnya udah cukup itu. Sudah memenuhi syarat wasiatnya Habib Anis. Wah itu sudah banyak banget itu. Ada 400 orang lebih, 50. Tapi 10 diantaranya atau 15 diantaranya main HP itu kan ya membuat Putri Raja marah. Ya, <tuh> itu. nah, itulah. Dan benar itu marah yang benar enggak marah kok Pak, cuma curhati sama aja. Itu mari kita kondisikan satu kalau perempuan, terutama ini perempuan ya, apalagi laki-laki, ngajak laki-laki teman laki-laki juga diberitahu, misalnya Pak Wan ngajak karyawan, atau, ya nanti majelis maulid ya, tapi ingat loh, di selama majelis itu HP harus dimatikan, bukan hanya silent, harus dimatikan, hmm. itu loh, kalau Silent itu kadang-kadang masih ganggu tuh nanti misalnya kadang-kadang kan Mac itu karena kita pakai wifi ya itu kadang-kadang ada HP nerima apa pemberitahuan dari dari luar memang silent itu tapi ini ganggu sinyal wifi ini jadi kadang-kadang kan saya ngimami suaranya hilang ada kadang-kadang tahlil suaranya hilang, kadang -kadang tahlil, suaranya hilang kadang -kadang. itu ada kemungkinan karena HP itu, karena HP itu menyala menerima misalnya pesan WA dari siapa dari siapa meskipun itu silent ini dimatikan HP itu HP-nya dimatikan orangnya sekali itu ya main HP satu yang kedua jangan ngobrol di sana kalau boleh ikut majelis maulid tapi di sana selama acara berlangsung nggak boleh ngobrol sendiri nggak boleh bisik-bisik Wah kalau gitu aku nggak usah ikut aja. Oh nggak bingung ngobrol. Iya nggak usah ikut. Kamu itu memang nggak dibutuhkan. Siapa yang butuh kamu kan gitu tuh? Nggak ada yang butuh. Nah gitu loh. Butuh. Kalau itu perawan mungkin yang butuh Parman paling gitu. Di Parman lagi. Kalau Profesor Ali gitu. Ya oke okay, ya Roni Barang gitu gitu loh itu acaranya ketemu nih nggak usah ngasih maulid nggak apa-apa kan itu jadi itu ya disiplin itu istrinya juga diberitahu misalnya Pak Ogleng memberitahu istri wahai istriku wahai istri pertamaku apa maksudnya kok pertama lagi berarti mau ada yang kedua <laughs> jadi nanti diingatkan gitu loh kira-kira kalau istrinya itu nggak ingat HP dimatikan bukan hanya silent dimatikan nanti dinyalakan setelah selesai acara Nah gitu ya setelah selesai acara itu. <tuh> Kemudian yang punya anak Masih kecil juga diingatkan Misalnya Misalnya Sakiman Itu Bawa istri, wahai istriku nanti anak Kita bagaimana caranya Agar dikondisikan ya kan itu Jangan sampai rame, jangan ngobrol Anaknya tertib Eh ibunya yang ngobrol, kan repot itu Nah kalau anak laki-laki sebaiknya kalau udah SD kayak sakimani loh contoh yang baik dibawa di duduk di dekatnya kan udah ya lah, anu. kalau anak perempuan ya istrinya itu dipesen jangan asal konyal kanyil saja ya ta di anu, nanti datang ke sini ngajak istri mau di jalan ngetril, atau njamping. lupa diingatkan istrinya anaknya rame istrinya rame Dan loh. Boleh mengikuti majelis maulid anaknya rame main HP, tapi dari rumah. Kan bisa ngikuti dari YouTube, ya toh? Itu boleh, Mbok. Kamu sambil mau minum khomer, gitu. <silence> <tapi, tapi jangan datang di tempat ini, gitu loh. Itu urusanmu. Ini gitu. kan ada live streaming kita, ya toh? Ikuti aja dari live streaming. Jangan ikuti langsung kalau live streaming itu bebas tau sambil tiduran sambil jengklet sambil apa terserah atau di rumah loh gitu. tapi kalau di sini itu kan harus ada peraturan-peraturan yang kita tegakkan mumpung jamaah kita itu belum banyak maksudnya belum banyak itu belum ribuan kalau udah ribuan nanti lebih sulit lagi ditertibkan ini mumpung masih sedikit nggak kamu itu enggak usah membujuk-bujuk temanmu untuk ikut majelis maulid gitu loh Enggak usah boleh nawari tapi enggak usah membujuk-bujuk oh, ayo ikut majelis maulid kalau dibujuk-bujuk kan merasa dibutuhkan toh kita nggak butuh kok Dikasih tahu aja ini kalau mau aja, maulid ikut boleh tapi satu kamu jangan HP-mu harus dimatikan atau kamu tidak membawa HP selama acara. Yang kedua kamu tidak boleh ngomong selama acara sampai selesai acara. Nah gitu loh, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ini. Kalau mau boleh ikut, kalau nggak sanggup begitu nggak usah ikut. Nah, sekali lagi saya itu nggak nggak apa jenis, nggak menargetkan jumlah orang datang. Ada loh sedikit datang tapi khusus itu jauh lebih baik daripada banyak tapi enggak karu-karuan itu dah itu ya jadi mari kita anu karena ini amanat dari putri raja ya bahaya ya bisa ketulan. <tuh> artinya kalau sudah ada yang menyampaikan itu berarti ada masalah yang perlu di bereskan gitu loh HP dimatikan semua harus diingatkan HP dimatikan mau laki mau perempuan HP dimatikan jangan ngobrol sama acara nah, ini nanti kita coba minggu paing, Ahad paing itu bisa jalan nggak? Anak-anak dikondisikan jangan rame. Anak-anak kalau masih sedikit rame, saya masih agak maklum lah. Anak-anak tertib, ibunya yang rame gimana? itu toh, nanti akibatnya nanti berakibat misalnya nasi nggak ada beberapa orang yang tidak kebagian itu kan karena seperti itu toh. Karena seperti itu, karena juga petugasnya yang nggak teliti Ya itu nanti kalau pas tiap masjid maulid dicek ini kira-kira berapa baris yang putra berapa baris bapak bapak berapa baris perempuan berapa itu harus ada yang menghitung dihitung benar jangan sampai nggak kebagian nasi gitu tapi kalau ada yang misalnya masih ketahuan main HP orang itu nggak usah dikasih nasi <tt Vuodoro goal objetivo> <EN solvent> <yur> 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 ya nggak begitu itu cuma aku cek gitu ya ini penting supaya kita sehari-hari itu kan main HP terus bangun tidur aja kita langsung buka HP. Masa untuk acara lama-lama nanti sholat main HP lagi. itu bisa loh nanti. Dolin, amin. Sebentar. nanti bisa loh nih. Lama-lama begitu nanti. Itu ya. Jadi mari kita kondisikan anak istri. Biasanya kalau punya anak kecil itu kan kita cenderung mau membanggakan, membanggakan anak, membanggakan atau gembira karena punya anak, atau itu kadang-kadang itu kita lupa baik apalagi ibu-ibu ya supaya anak itu kalau nakal kalau anu kan malah bangga malah seneng gitu ya boleh saja kalau di rumah jangan pas acara di sini juga boleh anaknya itu dibangga banggakan tapi kalau pas acara nggak usah gitu loh wah ini anakku yang nggak bisa dikondisikan tetap di sana ramai ya nggak usah datang saya hadirnya apa jenenge lewat streaming aja nah, itu tuh tidak datang karena khawatir mengganggu acara karena bawa anak-anak punya anak-anak kecil misalnya sakit mantu anaknya rentep jadi setiap tahun mengeluarkan anak gitu ya, misalnya banyak banget wah ini kalau saya datang misalnya kalau istriku kalau engkau datang itu pasti acara kacau karena anak-anak kita itu semuanya teroris wah, misalnya itu udah kamu di rumah aja ngikuti streaming lewat YouTube pahalanya sama dia nggak datang karena dia khawatir mengganggu majelis. ini tuh sebenarnya dia ingin datang tapi ini secara dohir itu potensi untuk mengganggu majelis besar maka dia mengalah. dia hanya mengikuti dari streaming pahalanya sama dengan hadir. bisa jadi lebih banyak karena dia berkorban. ini tuh maunya datang tapi karena keadaan nggak bisa datang dengan sedih mengikuti dari youtube gitu. itu bisa pahalanya bisa lebih besar. Makanya besok nggak usah datang streaming aja. <laughs> Kalau ada alasan itu kan tadi semuanya kan niat toh. Niat itu da, jujur pada diri sendiri mau mau bohong sama Allah apa bisa Allah dibohongian itu. Kan ya gak bisa. Itu ya. Itu ya. Jadi itu tentang majelis Maulid mari kita tertibkan supaya kita memberikan contoh yang tertib lah. Kita itu secara batin belum tentu bisa khusyuk Ya setidaknya secara zahir itu tertib lah. Anu itu. Karena munculnya HP ini kan maksudnya itu HP itu menjadi dimiliki banyak orang menjadi masif itu kan setelah Pak Guru meninggal wafat toh. Sebelumnya kan enggak. Nah ini kan sekarang HP itu begitu masif sehingga kadang-kadang orang itu dulu Pak Guru enggak ngelarang. Ya, karena dulu belum ada HP kan itu tuh. Nah, sekarang ada HP ya kita memberikan contoh. Ini jelas perlu kita ingatkan bahwa menghadiri majelis maulid sambil menyalakan HP atau bermain HP, HP tidak dimatikan itu namanya su'ul adab kepada Rasulullah. Ya kalau berani diteruskan ya teruskan saja kan itu. Coba lihat itu tuan guru-tuan guru itu ulama-ulama wali-wali itu. Apa memimpin majelis maulid sambil pegang HP ya enggak toh? saya Guru Udin ha, ha, ha makal kan yang enggak toh enggak enggak ada yang begitu itu loh masa anggota jamaahnya yang begitu berani begitu nah kan kacau itu nah itu maka mari kita memberikan contoh jadi sekali lagi oh, kalau begitu caranya terlalu ketat begitu nanti nggak ada yang datang nggak ada yang datang juga nggak apa-apa siapa yang butuh datang nasi saya makan sendiri iya toh <tuh> gimana sih saya mau orang banyak yang datang tapi tertibnya itu ya, kalau cuma mau asal datang aja rewo rewo ya toh ya semua kan bisa saya gerakkan toh anak-anak itu apa itu jenis, apa aktivis partai-partai tertentu bisa saya suruh datang itu. Eh, tapi ya nanti malah pada main HP apa main apa aja nih Roger di kopi apa? Hati. Eh? Hati ya mana kacau tuh. Ya Roger di kopi, Pak Kiai, ngono malah repot aku <laughs> ya, gitu loh. Jadi tertib gitu, tertib anu disiplin tertib. Kemudian yang saya kemarin agak prihatin tuh. Mas Fatoni di belakang. Pak Sudi di belakang. Masa Fajar di depannya itu. Itu untuk bagian sini dan sini itu mbak coba yang yang sepuh yang di depan gitu. Kalau yang di sini ya petugas toh. Yang di sini itu kalau ada yang sepuh dipersilakan di depan lah. Jangan anak-anak di depan malah kecuali anak-anak itu karena dikawal oleh bapaknya ke sakiman itu ya anaknya umur umur pirawai karena dikawal ya di depan nggak apa-apa kan gitu tapi anak-anak muda masuk di belakangnya ada orang tua nggak risih gitu nah, itu loh Mas Fatoni juga nggak risih <laughs> ada Pak Sudi ada Pak Fatoni ada siapa lagi ya Pak Jokowi ada enggak waktu itu enggak ya masa yang di depannya kok anak-anak muda gitu loh kok nggak risih gitu loh Harusnya sih yang muda juga risih, ini yang tua juga nggak risih gitu. Ya, terutama yang muda itu. Ini ya, kalau ada yang lebih tua di belakangnya silahkan di depan, saya yang di belakang. Itu loh. Supaya kita itu menjaga karena siapa yang tidak mengagungkan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, itu bukan golongan kata Rasulullah gitu. Itu detailnya itu sampai segitu loh. Iya, sampai segitu. Saya itu kalau di sekumpul itu bisa aja minta di depan. Dipersilakan di depan dipaksa-paksa enggak mau sih. Kemarin karena dipaksa oleh petugas ya terpaksa lah. Karena sebenarnya itu saya ngalah terus gitu loh. Karena ada yang lebih tua, lebih berilmu gitu loh. Anak-anak muda itu anu ya, karena ini kalau dulu kan cuma muda jadi enggak ada perbedaan. Kalau sekarang ini kan sudah ada yang tua seperti Pak Wan itu. Pak Pak Ogling, apalagi tuyu-tuyu gitu. Sementara Anas Salman yang masih Cekeremes kan gitu toh. Nah, yang cekeremes itu ha, ha, ada anu lah, ada rasa pakaiwah lah ini orang tua. Oh, tapi ngaji pinter aku ya. ya belum tentu seandainya pinter ngaji pinter kamu itu kan banyak. cuma ilmu alatnya saja toh. Mungkin baca Quran, mungkin apa pesolatan, mungkin ikhra, tapi pengalaman hidup ya toh. Pengalaman bikin anak oh, kamu belum. ya, <tuh> uh. <tuh> <tuh> nah, gitu loh. Jadi itu ya, kalau yang sini itu mau, ini yang penting kan petugas. Kemudian kalau bawa anak kecil misalnya ya e, sakiman di depan terus ada anaknya anak kecil ya karena anaknya harus dikawal di belakangnya ada Pak Sakor ya nggak apa-apa. Oh Pak sakiman kok di depannya Pak Sakor ya nggak apa-apa karena ini harus diawasi kan gitu. Beda itu perkaranya. Tapi nggak ngawasi siapa-siapa misalnya di sini misalnya sopoki fajar apa si sopoki jenenge apa kayak sedang santik ya siapa? Eh? Elia sedang santik gitu. Terus di belakangnya misalnya ada Pak Jono yang tua Pak Jono itu warung <silence> 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 Pak Jono atau ada apa Mas Pak Juni itu kan sudah Pak semua itu gitu loh ya pakai Ewo itu Pak Juni yang suruh di depan kamu yang di belakang dong kan gitu Enggak enak atau dilihat itu kan enggak enak gitu loh kalau di sini ini memang petugas ini masalahnya kalau memang petugasnya itu kan urusannya sama dan sholat atau petugasnya misalnya usianya sakinan, oh, petugas tenan, eh, ya sudah nggak apa-apa saya nggak berdaya, ini petugas toh gitu. mau gimana lagi kan itu nggak bisa diganggu. Tapi kalau di sini kan bukan petugas, kalau di sini yang udah benar ini ada Pak Ajiana, ada siapa yang kemarin tuh, yang tua-tua lah nih, gini, di depan lah, eh? Pak Wan, wes tua Wan. Wis tuwa iki mate rentok rafi meneh. Repot ya dah. Dereng kula sesuk ten mburi mawon. Soale saya ndek cita-cita. Nek Pak Agus kan ngarep cetok gemang ya dah. Nah, yang buri Pak Agus ini ngarep itu ora wis enom. Wis ndek cita-citae. Ya. Pak arep celutak kok ya dah. itu ya itu yang bagian sini itu yang paling depan itu yang tua lah gitu jangan yang yang ada yang lebih tua di di belakangnya yang lebih muda itu jangan nah itu santri-santri itu meskipun misalnya Pak Jum barang itu orang Pak Jum <tuh> 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 buat yang Arab lah gitu kalau jamaah barang lo jamaah itu yang depan ki ya muadzin di muadzin kan mau samo Roni Fathur Shola, gitu. Di, di luar itu misalnya al ben lah, ngono masanya ngamuk kan era tidur yang lain yang tua tua gitu loh duluan yang tua gitu loh santri mukem itu minimal santri mukem apa sudah santri mukem tua mana ya udah <tuh> 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 bu yang arab kok malah naik buri gitu loh aku ana assalamualaikum nih risi tahu gitu cekirin gitu ya ada tariyatul salim nabi kan bilang sebaiknya yang tua tua yang di depan kan gitu iya gitu jangan yang yang muda-muda yang di depan gitu loh kecuali yang tua-tua wes -tua, -tua raglem tenan pak Jumbarang wes diseret ditendangi tetap soalnya saya di cita-cita atau apa menih pak gus Blaret, gemang buat diseret malah kayak nyeret sapi metal ya yes, SP menaiki mesin di cita-cita ya, nah itu barulah gitu loh maka ibu-ibu itu udah itu suaminya. Kalau nggak mau di sob depan, tuh, <tuk> biar kurang ajar gitu. Orang belum dituak kayak gitu. Kau mau pak, kau baris kedua. Padahal baris ngarep itu cah nom nom. Kue rekor rekor ya, kue <tuk> Santrap, gitu. Ben, gitu. Terpaksa kita gerakan ibu-ibu untuk mengawas. Oh sebelah balik <tuk> tak kandang ini sing tua itu dona ngarep, gitu. Nah kalau buatan sakit lagi, sing tua, sing ngarep itu sing pentingnya, bung di belakang imam toh yang paling penting itu kan di belakang imam persis kalau mau ditambah cuma dua aja yang samping kanannya samping kanan yang lain itu sing tuwa lah goblok ora apa-apa tua. mati bareng keconangan. ngono lho oh, mati ora repot toh Ya gitu lah yang tua-tua itu diingat itu di upload itu gunung udah kan nonton itu orang tua-tua gunung itu udah peti ye, tuh. Iya dah Orang tua yang tak maklumi running shop sop ngarep gaming Pak Agus Pleret <ISAL> Karena dia masih punya cita-cita Orang ya orang Pak Agus ya tetap rata maklumi ya tak Upama tak maklumi kok orang bakal dimaklumi Mbak Lili masalah kan, ono hati-hati ya to. Enggak perlu difoto pun, Ono pas jamane foto ya baris pertama iki Ono to tak share ning grup keluarga besar. Sudahkah suami Anda di depan? <tuk> Jika tidak tampak difoto, foto waspadalah. Awasi gerak-geriknya. Nah ya, itu ya di depan lah itu. Apa aku jeneng kalau salat jamaah, kalau di bagian sini, aku risi kayak gitu itu. Enggak sopan kayaknya itu gitu loh. Enggak enak kayak gitu itu. Ya di di sekumpul itu kan pernah itu toh. Nah, karena tamunya terlalu banyak yang datang, maka sebagian yang mau acara di rumahnya Pak Guru itu sebagian dipersilakan ke masuk ke rumah Pak Guru. Kriterianya apa? Yang tua-tua, yang tua-tua. Gitu loh. Ya saya masuk hitung tua berarti kan karena, itu, karena saya sudah empat jadi tua aku, katot aku, itu, itu artinya didahulukan lah itu lebih didahulukan yang tua anak-anak muda itu karena ini ya ini komunitas kita itu sekarang banyak yang sudah tua itu itu terutama pak ogleng itu pas padalah kamu jangan misalnya mentang-mentang pak ogleng sama-sama santri ya demokrasi iya memang demokrasi tapi pak ogleng itu punya hak karena rambutnya sudah putih jadi itu, punya hak untuk kamu hormati, untuk kamu agungkan. Kata Rasulullah bukan hanya menghormati. Yukabir ya, mengagungkan ya, lebih dari menghormati ya. gitu loh. Misalnya Salman, tak suruh membantu mulang, sing diulang, dilalah, Pak Ogling kan lebih tua. Kamu jangan mentang-mentang, eh, kling. jangan begitu. Kamu kan cuma pembantuku, gurunya kan tetap aku, gitu. Rareko-rareko, gajol sih sana, gitu. Itu loh, semua santri kan sama, betul? Gitu? semua santri itu sama, kecuali saya tok. Gitu? Ya kan kita sudah sepakat begitu, maksudnya itu jangan sampai salah paham gitu loh, cuma ngaji ini lama, terus anak muda, terus cenanangan karo orang tua, gitu? ada orang tua baru berangkat sekali, dua kali ngaji, terus eh, hey, ini, candi gue, cantik. candi. <laughs> Paten, baik itu sang wangu kubur eh. tak ngonok ya, gitu? tak kualat naik ngonok bicara, gitu loh. Anak-anak muda hormatilah orang-orang tua. Aku khawatir kau nek demokratis banget terus orang no kriteria kriteria yang ini gitu tidak diingat lagi nanti Rasulullah itu. Uang kau alip isanya lo bapak <guluh> nih mintan. Kan, <guluh> Motor nih kawan nih. Kang Titan. Oh soalnya pada pada santri. Waduh, ini mengwahabi nih cara nih kau nih itu. Sarak bodiak gitu. Janganlah, ya ini tetap bagaimanapun juga ini lebih kan anota kriteria itu ada usia, ada ilmu, ada ini gitu loh. Neng nah, ilmu ini kafe minta anggap podo kowe, sing pinter mengaku aku tok, sorry ya gitu. toh. maka saya pakailah kriteria umur saja, usia saja. Ngono gue lho. Bangko sapa? Putrane Pak Aji Jono apa? Fian nang Arep Nenek omah pak pak nenek jauh dit Nenek kene meng malah Kopral peralcon. Wot <h epic> <tuk> cari <tuk> cara nih kau menunggui. Aja lah anak kita jangan ditiru-tiru. Kau terus si anu napis barang tuh mana kleng atau. <tuk> Aja Aku nyelok kleng itu kan panggilan kesayangan, ya ta? panggilan cinta untuk ogleng dan saya kan guru nih kan itu toh urano kriteria umur meneh senajan ogleng lebih tua satu abad dari saya kan no? <silence> tapi nah tiba-tiba tol napi sopo si sopo Oh, uh, ulin tesung, apa ini raja ogleng kemarilah waduh no, iya raka ide tenan no? itu <silence> oh, lah, panggilan Ogleng itu hanya khusus saya yang boleh manggil. Yang lain tetap harus Mister Ogleng. <silence> Harus ya Rujo tetap toh siapa jenenge Pak Ogleng mah ngantek lali aku. <laughs> pak Pak Ogleng, Pak Sugeng ya nganggo Pak lah minimal, ora glang-gleng glang-gleng. Nyelok <laughs> sese <laughs> nyelok Pak Ogleng ming nganu ya mbanting lawang cekleng. <laughs> bingung ya. Cok kerawe iki. <laughs> aku nyelok kowe aku. aku, aku. <laughs> <laughs> jangan begitulah, ya toh, jangan begitu. Sopan santun dijaga, kan itu tau hormatilah mulia karena yang lebih tua misalnya kayak gue gilirannya di nyawane itu soalnya lu yang disek umumnya ini loh jebulannya mas yang dijabut kue itu motor itu oh jangan lupa pada pada santri apa pada wae iya pada pada santri iya tapi dia lebih tua dari kamu agung karena kan itu tapi dia itu bapakmu mana to. oh pada pada santri ya, ngapa wae kecon mana <tuh> Eh padha ono wicarane to. Wis rusak dunia to. Gek kiyai iki sing ngajari ki sapa anu. Kok sing disalahke kan aku to. Wo gara-gara kae ngajine ngene kiyai pleret ro bapakne bareng ngoten janjon to. Klangkeng to. Jam-jum to. Arep ana. Tonton to. Arep ana. ngalik ngerti ngerti nyoba tapi wah maksudnya wahit wah lah repotnya kalau ini mau dar kape ada aja ya cah aja kau ngunguin aja aja kau ya dah ya jangan lah itu ya itu mari kita jaga itu jadi itu ya Etika majelis maulid itu jangan menyalakan HP, HP harus dimatikan sama majelis maulid. Apalagi pegang mainan, waduh itu seolah-olah adab. Yang kedua men mengkondisikan istri itu harus selalu diingatkan karena perempuan itu pelupa. Itu buktinya apa? Perempuan itu kalau habis melahirkan, kuapa aku melahirkan? <tuk> Baru iya kan jaluk, pengen bayan mana? <tuk> Wah rasanya kau mati. Eh, sekapok tanah. Wah, sekarang begitu ceprat orang, ya udah terang dina, nawa. Kapan mateng kok. Kelakuan wong beda, itu, <tuk> Mudah lupa loh, makanya diingatkan Bu, meskipun ini ya ini karena ini pesan Pak Kiai, ini wasiat Pak Kiai. Oh, Pak Kiai sarsedo? Walah <laughs> Wasiat itu maksudnya pesan ngono loh ora kok terus tayar modar to. Wasiat Pak Kiai kalau masih mau HP dimatikan ya. Di sini nanti diingatkan HP tolong dimatikan sayangku cintaku. Wow, dimatikan anu nah, Anak juga diingatkan, istri juga diingatkan pak. anak nanti tolong ya yang dikondisikan anak kita. Ya, jangan sampai rame. Iya, iya Pak. Anak, anak nanti tidak akan rame. Tenang aja Pak, nanti bisa saya lakban. Anu toh. Pe malah rame mbokne. ora mau ora Gusti itu, toh, marek sego kan gitu toh. Anu Ini juga jamaah laki-laki mungkin yang kita e baru main HP langsung dibisi dimatikan HP-nya. Gitu loh. Nanti kamu tuh apa itu kualat. Ah gitu, beten-beten karo tuh ngono. Gitu. Lagi Kang Marki yang cocok memainkan peran. Ah ning mendeli lali <tis> mingkem ya ora medeni. Nanti Kang Marki orang lagi, iki? orang ngene iki. Lah men asing diseneni guyu to. Iya. Lah repot nanti kamar warang Orang itu yang mengembirakan berarti wali itu. Wali murid kehadiran wali itu mengembirakan. Lagi rata kowe mengembirakan itu. Minimal wali murid itu. Hendro Seraken deli itu. Mbak aneh kesemet itu. Wallahul gila Wallahu ala.